Banyak dewan tu berdaya dengan sihir, terkagum dengan sihir. Sebab apa? Dia tak kenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, tak ada apa sihir. Waktu Tuan Guru saya, dia kata, kalau kau tengok minyak mati berbunuh, terkejut, oh kau ni jauh dengan Tuhan ni, tak baru makrifat kau dengan Tuhan. Tahu? Minyak mati bunuh tu. Orang dulu dia pakai sihir lah. Orang mati bunuh, perang, dia dagu kawan, dia bakar, dia ambil minyak. Itu dia sihir. Ya? Ha. Maka siapa terkena sihir tu, mana dengan izin Allah Ta'ala tu macam-macam berlaku. Berlaku benda tu, tapi ingat yang melakukan semua tu ialah Allah Subhanahu Ta'ala. Ya, ujian dua pihak. Sini teruji, sana teruji. Yang melaku sihir tadi nampak belum melaku. Oh, akhirnya beriman. Dia yakin dengan sihir tu pula boleh menentu, mengada, menentukan sesuatu perkara. Maka syirik kufur dengan Tuhan. Ya, ada pun orang yang terkena pula. Ah, kalau dia tak beriman kuat pun boleh terbalik. Akhirnya dia beriman, dia percaya, yakin, dia memandang besar pula sihir. Tak ada apa benda. Sebab kita hakikat semua makhluk, syaitan ke, manusia ke, sihir ke pun, la yadurru wa la yanfa'. Tidak boleh memberi mudarat dan manfaat. An-nafi' huwa Allah. Yang memberi manfaat ialah Ta'ala. Abar yang memberi mudarat pun Allah Ta'ala. Itu semua jaga. Kadang-kadang kita pula terpengaruh. Sihir dihandal tu. Hebat betul sihir. Dia pula puji sihir. Ya. Yang main-main tu, tuan tu keling tu kuat itu. Berkeling pula kuat itu. Habis tu cini tak kuat itu. Macam tu mengarut ni kan. Ada apa. Ya. Dia pergi kampung Inas. Sebenarnya yang Inas. Ya. Tok Patin dia mahu berkilat. Tengok kan. Dekat apa tu. Orang dia punya katak-katak gunung sebesar kan. Perut-perut nak meletup. Nama ada orang kat sini. Tu panggil apa tu? Ha? Dia pakai santan busung panggil. Ha. Dia saya nama ada kata bila kata tak meletup pun dia pung macam sana pun pung juga. Tu siapa punya kerja? Amrullah. Jangan nampak sihir. Hakikat semua dari Allah Taala. Nampak ada lamun pua. Hebat dah dia pula tu mengaruh. Allah Taala melakukan semua perkara tu bagi orang kafir nak sesatkan dia lagi. Ya, dan bagi orang beriman cuba nak tengok pandang siapa. Kau kenal Tuhan tak? Kalau kenal Tuhan tak ada apa sebab benda ni kalau pung nur makrifat dikuat sihir tak boleh masuk pun. Pandangan kena tetap dengan Allah Ta'ala sebab segala-galanya ada daripada dia. Ya, sini jaga-jaga. Kadang tuan uji dia bertahun-tahun, 10 tahun berubat tak baik, 10 ribu duit habis. Bila datang belorang, mari datang pergi, kata. Kutuk batin. Ya, ramai orang pergi, habis. Dia pun pergi, baik pula. Habis lagi sesat. Kalau tak ada tuk batin ni tak baik, aku kata, habis. Kami jadi kapi, kata nak, bismillah. Ya, jaga tu. Ya. Sebab tu Rasulullah menyatakan dalam hadis secara umum dia apa? Mautatun fi ta'atillah khairun min maksiat. Dan hayati bil maksiat. Mautatun fi ta'atillah. Kamu mati. Kamu taat, kamu mati tadi dalam taat. Jadi kita kena sakit uji, sanggup mati dengan sakit itu demi menjaga akidah, kita takkan berubat dengan cara tak betul. Kan? Itu khair lebih baik daripada kamu hidup dalam mentak, dalam menderhaka Allah Ta'ala. Tuhan uji, dia berubat, nampak baik. Kan? Dengan sebab baik itu habis, dia jadi rosak. Badan sihat, akidah rosak. Wallah jazabilah. Jaga dia. Banyak. Oh, ramai orang pergi kat dia, baiklah dia. Kan? Habis macam-macam hal. Kan? Semua ujian itu Tuhan uji. Nak tengok akidah kita itu betul, mantap atau tidak. Dia uji dengan sihir, kena terbalik habis. Dah dipandang sihir, dia terlupa ke Tuhan. Dan jauh sesat pada ayat zabilah. Kemudian wama ni hakikat dia. Ha ni. Wama hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah. Mereka itu al-sihir tidak memberi mudarat. Tu jelah. Ya, tidak memberi mudarat dengan sihir kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Mana berlaku semua tu adalah amrullah, urusan Tuhan. Ya Tuhan ujilah kan. Adakah dia nampak tukang sihir ke dia nampak Allah Taala. Ha. Qala ma'arif rahimallahu taala bab ma ja'a fi iqamatis saf. Tidur. Bab datang ini menyatakan hadis membetulkan saf. Tetapi kiranya saudaraku bermula membetulkan saf. Ya ini jangan memberi bengkok. Ini kapit dah siap mahal beli lower. Bengkok lagi kan. Dah ada kapit lower semua kena bengkok lagi. Pelik tu syaitan ni pandai dengan kalung. Dan bengkok akan dia itu. Amat lasu disuruh syarat supaya luruskan. Ya, supaya mencapai sekalian kelebihan oleh orang-orang yang berdiri sembahyang. Dan tidak ada jadikan Allah Ta'ala berselisihan hati dalam perut seorang di atas. Bagi mereka lurus, insyaAllah lurus hati mereka. Daripada bermusuh-musuhan dan berbenci-bencian. Betul? Betul dia rasa kadang dia tak baikkan duduk sebelah dengan dalam mulut hati dia. Yang kerah tu dia lari, tengok orang tu pergi sat lain. Ada juga. Dan semayang pun semayang. Tapi hati makin kotor lagi. Sebab apa? Semayang ni tak jadi betul. Semayang tiu-tiu bukan menghadap sebenar benar dia. Dan berlain-lain kendak dan masing-masing amalan. Ya? Maka kenyataan yang kita terangkan itu ialah daripada umpama hadis yang dikeluarkan oleh Abu Imam Abu Isa Tirmizi dengan katanya Nu'man bin Bashir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Ya, maknanya bawa dengan apa khabar pengen mudhari. Kana bila khabar pengen mudhari mana apa? Amri pada ada istimrar pada waktu sentiasa. Ketika dia sembahyang Rasulullah suruh betulkan saf mana. Jaga suruh. Eh? Imam lah Rasulullah itu imam. Bukan Bilal. Kadang-kadang Bilal sahab. Dia pula jadi imam. Bagus dia buat tu. Niat baik buat bagus. Tapi tu bukan tugas dia. Tugas yang buat dia lakukan imam. Ya? Ha. Imam mungkin betulkan sahab oh, dia tu. Ha. Dia kata sahab. Lepas tu boleh kamat. Ha. Tu mazhab sendirian berhad. Kita tak marah benda tu baik. Tapi tak kena tempat. Hak tu hak imam tu lah tu. Imam suruh betulkan sahab kan.
Dan jangan bagi bengkok lah supaya dapat kelebihan dia tadi. Dia kalau betul sub, lua, betul rapat, dia cantik, 27, setengah hari 25, confirm dia dapat. Tak khusyuk dia akan dapat benda tu. Itu bonus khas kelebihan orang sembahyang berjemaah. Jemaah ada pun khusyuk dia, tajuk lain lah. Kalau dia sembahyang seorang, tengok khusyuk tak ada, tak ada. Khusyuk berpersen dia betul dapat. Ini kelebihan khas bagi orang sembahyang berjemaah. Dengan syarat ni jangan dijaga adab-adab yang telah dikemukakan oleh Rasulullah SAW. Dan tiada dijadikan Allah Ta'ala berselisih hati dalam perut seorang ke atas seorang daripada bermusuh-musuh dan benci-benci dan berlain-lain kehendak masing-masing dan amalan dia. Maka kenyataan yang kita dengar ya ialah sebuah hadis keluarkan oleh Abu Sa'id Al-Mizzi An-Nu'man bin Bashir qala, dia kata kana Rasulullah yusawwi sufufana, kemudian faharaja yauman para rajulun kharijan ya suduruhu anil qaum faqal la tusawwuna la tusawwunna sufufakum au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Ha, pasal ni hasan sahih daripada Nu'man bin Bashir, katanya ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyama ia akan segala sab. Menyama, oh senang dia nyama ni, menyadip mim kan macam menyam kan? Disamakan akan segala sab kami yang terkebelakang ditariknya ke depan dan terlepas ke depan, ditariknya pula ditolaknya ke belakang, mana selalu betul kan, dan disamakannya bahu kami seorang yang sebelah kanan dengan sebelah kiri. Demikianlah dia panggil sab-sab kami betul dan lurus sebagai kayu ataupun anak panah lurus straight. Sebab diluruskan dan dibetulkan oleh baginda Rasulullah SAW akan sab-sab kami, dan ambil berat itu pada meluruskannya kerana beberapa hikmat seperti yang tersebut dalam masalah 213 akan datang. Ya, akan datang. Mana besar hikmat. Tapi yang kita tengok ni betul-betul jaga betul-betul ni. Bersungguh tu siapa dia? Almarhum. Siapa dia? Tok Pulau Melaka. Tahu? Tok Pulau Melaka tahu? Ha? Tak tahu? Tok Pulau Aziz dan arwah dia. Bersemayang kat Pulau Melaka tempat dia. Oh, bertampik dia marah tu. Dia marah tu. Sam. Dia tak angkat takbir tu ihram. Tengok betul-betul lah rapat. Pusat cantik bodi pusing. Mulakan kata dia. Ya, kita imam dia, sab. Depan mata dia tak betul, dia sab lagi. Betul lah sab semua. Sab, gitu kan. Betul dia pusing. Depan mata dia bengkok, kadang-kadang dia tak punya kesungguhan. Tunggu tak, dia tak angkat takbir. Ya, dia marah betul. Sama lagi. Oh, orang dah tahu, betul jaga. Ha, oh, dapat kelebihan. Dah, kita datang penat kan. Tahu jauh kadang datang. Ya, tiba-tiba tak dapat pada jemaah kosong. Berat. Setan yang pada semayang, dia akal gitu. Dia nak lawan kita, dia dah kita tumpaskan satu part. Part kedua pula sini pula dia masuk lagi. Ya, dah duduk dalam sebuah masjid, dia acah, dia akal kita lagi. Berjahat dulu. Ya. Ha, sungguh-sungguh jaga benda. Sebab tu apa? Besar kelebihan ni. Kemudian masalah 231 lagi. Sab dan hikmat dituntut lurus. Ya, ya saudaraku, ada sebab ditentukan lurus dan betul sab semayang tu ialah supaya tidak tiada Tuhan mempersisihkan hati orang yang semayang di setengah dengan setengah. Jadi kalau tak lurus, hati dia pun lurus. Rapat hati dia apabila dapat sab. Itu kelebihan dia. Sebagaimana tersebut ya dalam hadis ini. Iaitulah paharaja yauman farang ila akhir. Maka keluar warabat baginda Rasulullah SAW pada satu hari kerana semayang berjemaah, ia pun berdiri hendak semayang. Hampir ia maknanya mau mengangkat takbir ihram, maka tampak ia akan laki-laki badui yang bersama-sama sab itu keluar. Nabi nak angkat takbir tengok, eh, dia angkat takbir, Nabi nampak belakang. Nabi depan dan depan belakang, dia nampak. Rasulullah SAW depan nampak, belakang pun nampak. Ini ada orang jumpa kata, ada tak ilmu pandang belakang? Kau depan tak boleh pandang, nak pandang belakang? Kata. Macam dia orang ni. Dia tak banyak pergi ngaji, nak pandang, nak cek ilmu pandang belakang. Nak buat apa pandang belakang? Nak senang ribu kereta ke? Saya mirip lah itu. Macam-macam tadi. Khusus ya bagi Rasulullah SAW. Ya, kelebihan Nabi boleh pandang depan belakang. Dia angkat takbir kan? Ya, maka tampak ia akan lelaki. Kita kan angkat takbir nampak mana belakang, depan ke depan. Ada orang pandang belakang angkat takbir. Mesti pandang depan angkat takbir, eh, tadi belakang nampak. Laki-laki badui tadi bersama-sama sab itu keluar. Dari dia ke depan. Ya, ini terdiri keluar lepas ke hadapan sedikit dadanya pada sab yang pertama kaum tadi. Mana dalam jemaah itulah. Maka apabila melihat ia akan Rasulullah hal yang menikah terlalu bersab dia. Ya, ha, besar ni. Maka sab apa? Hai hamba Allah Ta'ala. Ya. Wahai hamba Allah Ta'ala. Demi kamu samakan, mana samakanlah kamu, latusawunna sufufakum, naklah kamu samakan betul, luruskan sab kamu atau mempersisihkan atalah antara kamu. Dua perkara itu. Kau tak jaga ni, biasa hati kau diselisihkan Tuhan, kau bergaduh. Berapa besar kau betul tu, sini punca sebabnya. Kemudian berkata Imam Nawawi, bermula makna kalam ini mempersisihkan antara kamu, yang muka kamu itu ialah disapunya dan dihapusnya dan diubahnya rupanya. Pun ada juga kan Allah ya. Kerana ada Nabi SAW bersabda, itulah ya ja'alullahu ta'ala suratahu suratul himar, ya Allah telah menjadikan akan rupa dia sebagai rupa keldai kan. Kerana atas dunia lagi perangai macam keldai, dan kata kel diubahkan sifat, ada ikhtilaf sifat keldai tu rupa orang tapi perangai macam binatang. Naudzubillah, itu makna dia sebab dia tak ikut arahan ya yang dibuatkan oleh Rasulullah SAW. Dan bermula yang azharnya, yang terlebih terang saya daripada wallahu alam, bahawasanya maknanya ya, dijatuhkan antara kamu bermusuh-musuhan, itu muncullah kamu selisih dan berbenci-bencian, berselisih-selisihan dalam hati, tidak mahu bersentangan, tak mahu sependapat, maknanya tak mahu bermuafakat satu bicara kerana berselisihan pada segala sab. Itulah yang menunjukkan berselisihan pada zahir sekalian kamu, dan berselisihan zahir itu sebab bagi kamu berselisih pada batin. Dia bengkok sebab nak tegak yang dia buat dah, dia tak selisih kan tu dah selisih kan. Kita kata luaskan dia buat dah, itu selisih kan.
kan, degil lunyil. Ha, situ lagi nampak. Allah Karim. Dan maknanya benda ni ambil diambil buat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dia sama-sama betulkan sahab, sama-sama meluruskan, sama-sama dapat mana? Hati situ hati dia sama dah. Ya, sama-sama menjaga. Situ dah satu hati. Ini seorang semua ni buat doa keras. Itu dah beza. Situ nampak ni macam dah berselisih dah. Kemudian kata Abu Isa tiba-tiba bab ini adalah ada daripada Sayyidina Jabir bin Samurah dan Al-Barra ya, dan Jabir bin Abdullah dan Anas bin Malik, Sayyidina Malik dan Sayyidina Abi Hurairah dan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kata Abu Isa mengenai hadis Nu'man, inilah hadis yang hasan lagi pula sahih.